Rata-rata harganya berapa? Rata-rata itu variatif. Kalau dari kayak lokal ya. Lokal itu maksudnya gimana, Bang? Lokal itu buatan dari Indo. Cuman emang kalau Rema itu namanya emang dari Indonesia dia. Ini kenal 53.000. Itu yang kecil tuh, coba lo ambil ya, Bang. Yang kecil tuh apa tuh, Bang? Oh, yang ini. Nah, oke. Ini juga nih produk dari MTN nih. Walaupun kecil loh harganya nih. Penyakit banget ini. Bisa kena 50 ribuan satu. Yeah. Itu? Tapi warna hitam doang? Iya, warna hitam ini. Ini cuma bisa kali sekali pakai mungkin. Sekali pakai habis. Iya. Kalau yang paling mahal yang mana, Bang? Yang paling mahal. Oke. Okay. Sebelahnya ini. 200.000. Emang iya kan ya? Iya. 200 ribuan nih. Liquitec. 200 ribuan. Ini yang paling mahal. Sebenarnya sih ini juga terserah dia mau pakai apa. Cuman kalau kayak buat vandalnya yang menurut gue kayak masjid, tempat ibadah, wah itu sangat disayangkan banget. Kalau menurut gue itu janganlah. Tempatnya di mana aja hari ini? Di Pinang. Ke Jakarta? Oh, enggak. Agak ya? Di mana Pinang? Iya. Itu paling parah diapain, Bang? Pernah ditangkap enggak? Diteriakin maling dong. Iya. Padahal mah apa ya. Iya, nanti spotnya yang dekat pengkolan tuh yang jalan baru yang di baru dibaruin. Lo tau kan yang ketemu yang Geraha Raya yang ada masjid yang suka minta-minta itu yang amal. Nah itu kan ada beton tuh, nah situ tuh bikin trap gede. Malamnya baru jalan. Yaudah. Yo, assalamualaikum. Gak ada untung sih, gue demen aja gitu, kayak apa sih, ngumpulin orang gitu. Oh, berarti buat banyakin temen ya? Gue pernah tuh gitu, pas bulan puasa sih. Gue kan benar-benar nemu bongkaran rumah gitu, perumahan, banyak banget itu, sampai benar-benar banyak banget dah. Sampai gue tiap hari juga gambar sih, terus gue foto-fotoin tuh, saking banyaknya tuh, gue sampai ayo nih kalau ada yang mau gambar bareng, nanti ngumpul di Only One gitu kan, bareng, berangkat bareng, ini spotnya, gua upload tuh di Instagram. Ya banyak yang datang juga, jadi demen aja bukan acara, dadakan gitu. Oke, ya, dari mana gua gak tahu tuh siapa aja yang datang, dateng aja udah gambar. Ini kalau orang tua nanggepinnya gimana, Bang? Tahu gak sih orang tua? Orang tua? Ya tahu sih, tahu. Itu kok kenapa bisa tahu, Bang? Ngaku apa gimana? Gak paling galau, ditanyain mau kemana mau gambar. Nah itu juga kalau kayak di rumah kan orang tua juga taunya juga karena pajangan-pajangan di kamar, gambar-gambar semua gitu. Nah mereka kayak cuek aja apa ngedukung gimana sih? Paling ya cuek aja sih, gak terlalu apa namanya, gak nilai juga. Pernah juga di gambar, pernah di daerah mana malam, cuman ada polisi, cuman nyamperin aja kok, cuman suruh pulang aja, gak sampai di kamar. Oh gitu, gak disuruh bersih ya? Soalnya emang disitu juga udah ada banyak gambar juga. Oh, oke. Udah. Lu bakal jadi perbincangan gitu gak di sekolah? Misal jadi kayak lebih eksis gitu, atau jadi apa gimana? Kalau mau ngomong, 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 mau
Oh, nggak ada ngaruh ya? Berarti lo ngelakuin ini emang beneran hobi aja? Coret gitu ya, dengan tidak teratur, kemudian juga pewarnaan juga nggak jelas, hanya sekedar pakai gilox gitu. Bagi orang tertentu itu adalah sebuah keindahan, tapi bagi orang lain mungkin itu sebuah kekacauan, ketidakjelasan kan gitu. Jadi kalau misalnya pertanyaan, mengapa pelukis-pelukis atau seniman-seniman karya, apa namanya, lukisan itu lebih banyak dihargai, padahal dalam banyak hal ide mural kan juga itu sebenarnya kan. Ya karena mereka itu masuk dalam kategori normal, dalam tanda petik ya. Normal yang ditetapkan oleh masyarakat kita, bahwa ada standar estetika namanya. Apakah vandalisme itu bentuk kriminal atau tidak, itu tergantung perspektif yang kita gunakan ya. Jadi, kalau dalam kasanah kriminologi, setidaknya itu ada tiga perspektif yang biasa digunakan ketika kita menganalisis soal vandalisme. Yang pertama itu, yang melihat itu dari sisi public order. Jadi yang namanya vandalisme itu bentuk gangguan keamanan sebenarnya. Jadi sesuatu yang dianggap semestinya tertib, indah, nyaman, kemudian vandalisme itu mengganggu, itu satu. Yang kedua, ada yang menyebutnya dengan itu bentuk penyimpangan. Ya karena ada standar keindahan. Intinya sebenarnya tidak terlalu jauh dengan yang tadi, yang public order, tapi intinya ada yang menganggap itu bentuk penyimpangan. Nah yang ketiga ini tergantung, yang ketiga ini agak berbeda ini, yang namanya perspektif yang lebih kritis gitu ya. Kalau perspektif kritis, maka kita bisa melihat vandalisme itu sebagai sesuatu yang berbeda, dilihat secara terbalik. Jadi vandalisme itu bisa dilihat sebagai sinyal bahwa ada sesuatu yang salah di masyarakat, sinyal kritik sosial, sinyal ketidakpuasan, atau sinyal tentang adanya potensi-potensi konflik. Vandalisme itu kan sebenarnya lebih banyak, kalau dalam perspektif yang ketiga tadi, itu bisa dilihat sebagai property marking sebenarnya. Jadi dia menandai bahwa saya tidak suka sesuatu, saya mengkritik kondisi tertentu, misalnya ketidakadilan di masyarakat, pelanggaran HAM misalnya, kemiskinan dan seterusnya, sehingga dia bikin mural, dia bikin coret-coretan, dia bikin macam-macam dia buat, dan itu memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak beres di masyarakat dan dia ingin mengekspresikan itu. Nah, itu perspektif ketiga, sehingga kalau dalam perspektif itu, maka vandalisme ini sebenarnya bagian dari sesuatu yang normal dalam budaya masyarakat, bahwa itu adalah salah satu cara yang bisa digunakan oleh orang-orang tertentu, oleh kelompok tertentu, karena cara-cara tertentu yang dianggap sebagai cara yang konvensional, cara yang normal, itu lebih banyak dikuasai oleh misalnya kalangan akademisi, kemudian para politisi, atau level menengah atas dari masyarakat, sehingga mereka-mereka yang ada di bawah ini, ya ekspresi mereka disalurkan melalui itu. Jadi cara pandangnya seperti itu.
masyarakat kita menerima vandalisme itu sungguhnya karena masyarakat sederhananya berpikir itu merusak. Nah, tapi bagi pendidikan kita harus melihat tingkat kefatalan dari perbuatan mereka. Kalau hanya kecil saja, supaya kita pendekatan diskusi lah dialog. Ini karena itu lebih baik untuk menghadirkan satu ini apa partisipasi. Bagaimanapun kita memerlukan partisipasi mereka sebagai kaum muda yang sedang menghadapi banyak masalah, terutama kegalauan-kegalauan. Kemudian banyak yang salah memahami keberadaan mereka dan tidak jarang mereka dipersekusi di perlakuan yang tidak wajar, bahkan ada yang kemudian melaporkan mereka ke polisi. Menurut saya fenomena sosial seperti ini wajar terjadi dalam masyarakat, khususnya kaum muda. Tetapi ketika ada gejala mereka melakukan seperti ini, segera mencari siapa orangnya dan kemudian berkomunikasi dengan mereka. Orang lain tuh melihat vandalisme, graffiti, street art itu berdekatan gitu. Kalau emang kita ngelihatnya kontennya circle-nya si circle-circle seniman-seniman ini gitu ya, seniman graffiti gitu. Padahal yang jauh lebih vandal tuh banyak juga gitu. Buat gua vandal itu ya balik lagi ke artinya itu simpelnya tuh dia merusak gitu, dia merusak. Kadang juga pemerintah juga punya sifat-sifat vandalisme ketika dia ngebangun satu lingkungan, orang lain suruh tinggal di sana dan pada akhirnya ada kebutuhan lain yang lebih penting atau lebih menguntungkan pemerintah, tempat ini digusur, itu bisa dibilang vandalisme juga. Kalau menurut gua, reklama-reklama yang mereka izinkan untuk berdiri dan tidak tepat pada tempatnya, gue pikir itu juga vandalisme. Cara mereka menaruh pot tanaman di trotoar, fungsinya menjadi mengganggu pejalan kaki, itu juga vandalisme kalau menurut gue gitu ya. Jadi gue nggak mau, bukan nggak mau ya, maksud gue ya sampai kapan melihat graffiti ini harus melulu diikuti dengan penilaian ini tuh vandalisme dan sebagainya.